dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih kerana tekan subscribe lonceng. Bagi belum, menepuklah menekan subscribe lonceng. Baik, pada entry kali ini ya, pada video kali ini ya, tentang perhimpunan aman ya. Perhimpunan aman yang akan dianjurkan oleh pihak PIR Malaysia bersama dengan satu gabungan NGO lain ya. Jadi, jom kita mulakan. Baik, tanpa membuang masa, kita mulakan apa yang nak aku sampaikan ya. Okey, baik ya. Ini salah satu petikan ya, yang terkini daripada Presiden PJIR ya, mengatakan pihak PJRM telah menerima banyak desakan ya, daripada 320,000 pencarum yang membuat aduan kepada pihak kami menuntut supaya dianjurkan satu perhimpunan aman menuntut pihak kerajaan meluluskan dan meluluskan dengan kadar segera ya, pengeluaran KWSP 2.0 secara bersasar. Okey, itu perenggan yang pertama. Apa yang kita perlu faham? Apa yang kita perlu faham ialah pihak PJRM telah menerima banyak aduan. Bukan sikit, bukan 100, tapi beribu memohon agar diadakan satu perhimpunan aman untuk menuntut ya, dipercepatkan ya, pengeluaran KWSP bersasar 2.0. Tapi seperti kenyataan yang korang tengok dekat skrin tadi tu ya, jelas menunjukkan ya, pihak PJRM masih lagi meneliti ya, meneliti perkara ni ya. Kerana ini ialah merupakan salah satu jalan terakhir kalau diadakan ya, selain daripada perjumpaan dengan Yang Dato' Agong yang masih lagi ternanti-nanti ya. Adakah Yang Dato' Agong mahu memanggil PJR untuk menghadap baginda? Itu masih dalam kesamaran lagi kerana tidak dipanggil ya. Jadi apa lagi jalan terakhir yang ada ya, satu perhimpunan aman besar-besaran perlu diadakan ya. Dan perkara itu masih dalam perbincangan, dalam belum lagi ya menyatakan dengan tuntas bila ianya confirm akan dilakukan. Jadi bagi yang untuk apa pencarum-pencarum yang menuntut pengeluaran ini dipercepatkan dan meminta perhimpunan aman ni, aku nak pesan satu je lah, janganlah korang nak suruh PJIR buat perhimpunan aman tapi bila turun boleh bilang dengan jari je. Jadi perhimpunan aman ni kenalah ramai ya, sebab yang mengadunya ramai. Takkan yang mengadunya ramai tapi yang hadirnya cuma beberapa puluh saja. Kita tak nak lah. Dan perkara itulah yang juga diteliti ya, sebelum nak mengadakan perhimpunan aman, kerana yang meminta diadakan tu terlalu ramai tapi yang hadir takkan sikit. Jadi bagi yang meminta PJIR mengadakan perhimpunan aman ini, anda perlulah hadir bersama ya. Jangan cakap saja nak buat perhimpunan aman tapi anda tidak hadir. Okey, melakukan perhimpunan aman sekiranya kerajaan masih tidak membenarkan pengeluaran wang KWSP secara bersasar seperti dituntut menerusi pertubuhan itu. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Presiden PJIR Azmi Muhammad Tahir berkata tiada tindakan serius diambil biarpun kerajaan dilapor akan merangka satu kaedah lain bagi membantu rakyat yang terhimpit dengan masalah kewangan. Okey, jelas tak? Jadi kerajaan mengatakan akan cuba mengadakan satu kaedah untuk membantu rakyat dan juga pencarum yang dihimpit dengan kesusahan ni, tapi buat masa sampai ke saat ini tidak ada sebarang solution ya, solusi tentang perkara itu. Jadi adakah perlu untuk menunggu dan menunggu dan menunggu, tunggu dan tunggu dan tunggu sampai Abang Jamil kan? Jadi itulah sebabnya akan diadakan satu perhimpunan aman bersama dengan satu NGO ya. Nama NGO tu aku hold dulu sebab aku tak nak dedahkan ya. Sampai masa dia kita akan tahu ya, NGO tersebut. Tapi yang penting kita harus tahu ialah bakal ada satu perhimpunan aman dalam masa yang terdekat ni ya. Tak lama lagi, dalam masa yang terdekat aku cakap ya, untuk tuntutan KWSP bersasar ni. Dan perhimpunan aman ini haruslah ya, disertai oleh ramai pencarum-pencarum, terutama yang menuntut ya, melalui PJIR seramai 320,000. Kita tak harapkan pun 320,000 tu turun, tapi sekurang-kurangnya jumlah yang turun itu janganlah sendu tapi biarlah ramai ya. Faham ke maksud tu? Janganlah sendu, maksudnya janganlah beberapa kerat saja ya, tapi biarlah banyak keratnya. Ok, see you guys in my next video dan sebarang-barang perkembangan yang terkini. Ok, see you guys in my next video. Bye-bye. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Bye-bye.